since I fell in love. But after last time, don't wanna mess things up. You're so beautiful, and I can't deny my heart is always with you. Halo YouTube, selamat datang di vlog saya kembali. Oke, dalam video kali ini saya akan membagikan ya tutorial kepada kalian cara memasang ya stopper atau step di pintu ya, biar tidak kena goresan maupun tidak kena injakan ya. Jadi di sini ada seal tip ya, sudah ada seal tipnya. Kita tinggal lepas aja semua seal tipnya ya, lalu kita pasangkan ke sini ya. Kita lap-lap dulu. Jadi nanti kaki itu supaya tidak merusak cat mobil ini ya. Sama seperti ini. Oke, jadi posisinya seperti ini ya. Kurang lebih seperti ini posisinya. Ya, seperti itu ya. Patokannya dari sini aja. Oke. Oke, gitu ya. Kita lepas aja ininya satu per satu. Seal tipnya ya. Kita lepas satu per satu. Kayaknya ini sangat mudah ya. Tidak usah repot-repot ya. Dan kalian tinggal beli aja si stopper ini ya, di toko-toko terdekat maupun di online-online. Biar lebih maknyos, saya doba dengan lem ini ya, lem ajaib. Harganya ini cukup murah ya, 10.000 untuk satu lem. Biar lebih josh ya, kita lem ya di bagian seal tipnya. Oke, selanjutnya kita pasangkan ya. Iya. Oke guys. Iya. Kita tekan-tekan semuanya. Kita tekan-tekan semuanya. Oke. Jadi semuanya ada 4 ya. Tinggal kalian pasang satu per satu dari semua celah ya. Kita pasang lem lagi ya di sini ya, double. Biar tidak lepas. Apa? Di rumah. Nah gitu ya, satu per satu kita double lemnya ya, biar lebih josh. Nah begini guys, penampilan jadi ada oke ya. Kita tutup ya, mantap guys. Oke, tinggal yang belakang ya, sama kiri kanan sebelah situ. Cara pemasangannya sama ya. Oke, mungkin cukup sekian ya. Bye.